Ini dia motor Horex Regina Evo 2023, punya rangka full karbon dengan gaya ala beber klasik. Sebelum ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel ini ya. Kalau sudah, ayo ke video. Motor satu ini tergolong unik, memiliki rangka sasis yang terbuat dari material karbon. Nggak cuma itu, desain motor bubble klasik yang dipilih membuat tampilan motor ini semakin menarik untuk dilihat. Motor ini memiliki nama Horex Regina Evo 2023. Horex Regina Evo 2023 ini dibuat oleh pabrikan asal Jerman, Horex Motorcycle. Horex Motorcycle sendiri sudah berusia sekitar 100 tahun, dan sekarang diakuisisi oleh Bavarian 3C Carbon International Group. Semua rangka sasis motor ini terbuat dari material zat karbon ultralight yang diklaim super ringan. Gak hanya rangka sasis, di beberapa bagian pun terbuat dari zat karbon, misalkan cover headlamp, spakbor depan belakang, lengan ayun, hingga alas jok. Sementara itu, tangki bahan bakarnya terbuat dari aluminium. Ini menghasilkan bobot motor hanya 133 kg saja. Soal mesin, Horex Regina Evo 2023 ditenagai oleh mesin 600cc 4 tak 4 katup 1 silinder berpendingin air gearbox 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 47 horsepower sesuai dengan lisensi A2 di Eropa. Suspensi depan mengandalkan teleskopik, sedangkan di belakang menggunakan monosok. Pengeremannya sendiri menggunakan rem cakram ganda di depan dan cakram tunggal di belakang. Kaki-kakinya berupa pelek jari-jari 18 inci di depan dan 17 inci di belakang. Fitur luar biasa lainnya termasuk lampu LED, panel instrumen layar TFT, dan jok berlapis kulit dengan ukiran 3D. Sayangnya, Horex Regina Evo 2023 ini belum dirilis secara resmi ya. Oleh sebab itu, belum ada informasi soal harga dari motor unik ini. Kira-kira kalau menurut Badar Motor Plus, harga yang tepat untuk motor ini berapa ya? Sekian dulu video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng pemberitahuan di channel ini ya. Sampai jumpa di video lain. Bye.